Fakta dia adalah mereka tak tahu banyak tentang Islam. Dan kerana mereka tidak tahu banyak tentang Islam, maka sebab itulah mereka kekal sebagai belum Islam. Peratus mengatakan mereka ada kawan yang beragama Islam, tetapi tidak ada seorang pun kawan mereka yang beragama Islam ini datang berkongsikan Islam kepada mereka. Maksudnya kalau mereka ada 10 kawan Muslim, 9 tak pernah berdakwah. Begitulah nisbah dia. Dan juga mungkin lebih selamat kalau saya kata begitu jugalah nisbah kita dalam berdakwah, iaitu majoriti orang Islam kita bila sebut perkataan dakwah, mereka rasa itu adalah satu perkataan yang sangat janggal. Satu perkataan yang hanya eksklusif untuk Perkem, untuk Jawi, untuk majlis agama, untuk yang kerja NGO, untuk yang belajar agama di Universiti Islam. Itu je. Tetapi mereka tidak nampak dakwah itu pada mereka. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita dapat daripada statistik ini? Statistik ini jelas menunjukkan cara mereka melihat Islam seperti agama lain. Dan di situ belum lagi kepada persepsi kenapa orang Islam masih belum Islam. Itu fakta dia. Fakta dia adalah mereka tak tahu banyak tentang Islam. Dan kerana mereka tidak tahu banyak tentang Islam, maka sebab itulah mereka kekal sebagai belum Islam. Dia simple sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Cara kita nak berfikir ini sebenarnya ada yang boleh kompleks, ada yang sangat susah. Tetapi sebenarnya dalam hidup kita banyak benda ni Allah mudahkan dengan sama ada kamu ni lelaki ataupun perempuan. Dia tak boleh jawab, kamu lelaki ke perempuan? Saya tak pastilah tuan. Itu masalah. Dan itu kekeliruan yang sedang ditimbulkan di sebelah barat. Ya? Saya tak pasti. Saya non-binary. Tak ada jantina. Mana mungkin tak ada jantina? Tak ada. Senang je. Tuan-tuan perempuan, bila mana mereka ni masih belum Islam, ini bermaksud mesti ada salah satu dua-dua ni. Mesti ada sesuatu yang mereka tak suka atau tak faham ataupun benci pada Islam. Pertama. Ataupun kedua, mereka tak cukup ilmu untuk memahami Islam, untuk memeluk Islam. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya nampak di sini ramai mu'alaf, betul? Apa yang menyebabkan anda memeluk Islam? Sebelum anda memeluk Islam, kenapa anda tidak memeluk Islam lebih awal? Jangan bagi kepada saya, ah bro, waktu itu saya belum dapat hidayah. Itu one part. Tetapi hidayah bukan itu je. Hidayah itu juga adalah accumulations. Dia adalah pengumpulan segala informasi dan pengalaman yang akhirnya menyebabkan dia mendapat hidayah. Kita kata akad nikahnya seminit. Tetapi untuk akad nikah seminit, dia mesti ada proses merisik, mengenalan dan sebagainya. Itu proses dia. Nah, tanya kepada diri anda sebagai seorang mu'alaf. Sebelum anda memeluk Islam, kenapa anda tidak memeluk Islam lebih awal? Adakah anda ada salah faham tentang Islam? Confirm. Adakah anda tidak tahu tentang Islam? Ada. Dan sebab itu, anda tidak masuk Islam. Tetapi, pemikiran anda itu telah berubah setelah mungkin kerana cinta, maka mula kena hati budi orang Melayu, orang Islam dan sebagainya. Dan baru itu mungkin. Waktu itulah first time anda betul-betul berinteraksi secara serius, secara peribadi dengan seorang Muslim yang mengamalkan Islam yang anda nampak, wow. Ini Melayu lain. Sebab Melayu ataupun Islam yang saya kenal, jahatlah, malaslah. Tapi saya tengok ni Melayu okey. Ini Melayu baik. Ini Melayu sopan santun. Maka persepsi kita berubah. Suka ataupun tidak tuan-tuan dan puan-puan, pandangan kita terhadap sekelompok yang lain, kebiasaannya datang daripada apa yang kita dengar, apa yang kita pandang, tetapi majoritinya datang daripada pengalaman kita berinteraksi dengan mereka. Betul ke tidak? Itulah cara dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, itu fakta mereka yang tidak tahu tentang Islam.